Hey guys, kita kembali lagi di Itachi Channel YouTube favorit kalian ini ya. Ini lagi login guys. Tunggu dulu ya, ini sudah masuk guys di tampilan awal guys. Sudah masuk ini di tampilan awal, ini diklaim dulu itu rewardnya ya guys, diklaim terlebih dulu. Oke, ini Saint and Revered Friend diklaim. Oke, ini hero-heronya ini, lihat ini guys. Ini dapat si Karime tadi guys. Login ini dapat si Karime guys. Nah, ini kalian login saja ini, nanti dapat si Karime nanti ya guys. Kalian tinggal login dulu saja ini guys. Ini ya review serangan si Karime ya guys. Ini seperti itu serangannya si Karime guys. Cukup keren juga ini guys. Oke, ini jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa ini. Ini serangan yang level 4 ya guys, ini yang level 3 ini. Oke, ini yang satunya lagi nih, ini spesial dari si Karime ya guys. Dia itu jarak jauh ya guys, ini seperti apa itu, mengincar guys. Ini hero angin guys, ini dapat si Deki juga nih guys, yang membawa jam itu dapat sih itu juga nih guys. Di Traven ini diklaim terlebih dulu guys. Klaim dulu nih guys. Di Traven ya, ini diklaim semua terlebih dulu nih. Tim Bondi juga ini diklaim dulu guys. Ini udah lumayan keren-keren semua ini dapat. Sudah banyak hero ya, ini si Karime tadi guys, di quick equip lumayan lah si Karime guys, dapat tambah-tambah koleksinya. Ini si koleksi si order photo class itu ya, lumayan guys, dapat tambahan si Lunok ya, si Lunok si Karime guys, tambahan si Karime itu melengkapi si Lunok sama si Gavana ya guys, itu lumayan juga ini guys, lumayan keren juga itu ya. Ini tarung, coba tarungkan tapi pakai hero utama saya guys, bukan si Karime tadi. Kalian login saja ini, nanti dapat Karime guys. Tinggal login saja ini, nanti kalian mendapatkan Karime guys. Oke, tinggal di login saja ini. Kayaknya ini event dari Mobile Legends Adventure ini menang lagi guys, lumayan victory, langsung menang nih. Oke, nah ini saya tarungkan kembali, PP pun sangat jauh tapi berani nih tarungkan ya, gak masalah ini. Siap tempur karena sudah ada healer si Lunok ini, tenang saja ini. Sama si Saber itu damage-nya lumayan juga itu, menghancurkan yang belakang, bagian belakang, karena bagian belakang biasanya itu healer, tapi si Lunok ini ikut maju juga itu yang unik dari si Lunok guys. Lumayan lah dapat si Lunok tadi ya, Lunok ini keren juga nih guys, kalian bisa memanfaatkannya sebagai healer ya. Victory kembali guys, menang lagi guys, lumayan ini si Gavana di review guys. Sudah saya equip upgrade, ini upgrade semua. Oke, langsung upgrade. Oke, level 13 lumayan sudah naik ini, PP nya makin naik, makin diperkuat guys, PP nya ini makin kuat sekali nih. Dapat si Gavana ini, equipnya itu equip yang bagus-bagus guys, ini lumayan juga nih. Ini masuk di arena pertarungan ya guys, langsung masuk di arena pertarungan ini. Ini kombonya dilihat-lihat dulu nih, Reson Lance ya itu ya, dilihat-lihat dulu nih. Kalau bisa itu yang menyala semua itu guys, kalau menyala semua itu bagus guys. Ini di klaim semua dulu ini ya, lumayan ini goldnya. Ini agak lama juga ini sinyalnya guys, agak buruk juga ini. Oke, gak masalah, ini masih mengklaim semua ya guys,
masih diklaim semua ini. Oke, diklaim lagi. Oke, 19 nih ya, masih diklaim. Nah, sinyalnya ini guys kurang bagus, kurang mendukung lagi sudah rewatnya. Oke, lumayan lah itu dapat tadi ya, tambah-tambah ini. Ini langsung gacha lah saja guys, dapat apa nih ya. Aduh, dapat ampas guys, gak apa-apa. Dapat ampas nih, waduh. Ini di silang ya, nanti dapat apa nih 10 kali gacha ini. Oke, ini dapat salah satu lah ini, karena 10 kali gacha ini ya, 10 tiket ini. Mungkin nanti dapat guys, tapi belum tahu juga ini dapat atau enggak nanti ya. Ini masih dilihat-lihat dulu yang mana yang mau digacha, masih bingung ya antara elemental, tech, light, dark. Oh, ini dark saja nanti ya, ini langsung saja si dark. Dapat apa nih guys? Waduh, ampas semua guys. Waduh, padahal 10 titik guys, isinya ampas semua. Tuh rugi tuh guys. Nah, ini klaim dulu ini. Waduh, aduh, apalah gak apa-apa ya, rugi. Tapi tadi dapat si karimet ya, nanti login lagi juga dapat karimet guys. Ini difusekan dulu nih si Balmon untuk mendapatkan damage ya, HP dan lain-lain. Ini si Aldous juga nih ditingkatkan ya guys. Oke, ditingkatkan ini, naik level juga ini. Ini kalau di combo yang mana ya, Aldous atau si Balmon si bintang 5 ya. Balmon aja ya, Balmon ini, si Aldous ini buat tumbal. Oke, bintang 5 si Balmon guys, lumayan ini dapat si Balmon menjadi bintang 5 guys, lumayan juga ini ya. Dapat si Balmon ini, oke, ini keren banget ya.